Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Wiryaningsih, guru SD di SD Darul Salam. Kali ini, saya ingin bercerita tentang Artificial Intelligence atau yang biasa dikenal dengan AI. Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang mampu melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Tujuan utama dari AI adalah membuat mesin yang dapat berpikir, belajar, dan berperilaku seperti manusia, serta melaksanakan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pengenalan pola, dan bahkan interaksi bahasa alami. Contoh penggunaan AI termasuk pengenalan wajah pada media sosial, rekomendasi produk di platform e-commerce, mobil otonom yang dapat mengemudi sendiri, dan lain-lain. AI telah membawa dampak signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi, industri, dan lain sebagainya. Secara umum, AI bertujuan untuk menciptakan mesin yang dapat berpikir dan bertindak secara cerdas, memberikan solusi untuk masalah-masalah kompleks, dan meningkatkan efisiensi dalam aspek kehidupan manusia. Beberapa manfaat AI untuk guru adalah, yang pertama, untuk membuat pembelajaran yang adaptif dan personalisasi. AI dapat membantu memberikan kebutuhan belajar individual siswa, dan menyajikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat dan gaya belajar masing-masing siswa. Ini membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Yang kedua, membantu guru dalam memberikan umpan balik instan. AI dapat memberikan umpan balik instan kepada siswa tentang tugas-tugas atau pekerjaan yang mereka lakukan. Ini membantu siswa memahami di mana mereka perlu memperbaiki atau memperdalam pemahaman mereka secara langsung. Yang ketiga adalah membantu guru dalam pengelolaan data siswa. AI dapat membantu guru dalam mengelola dan menganalisis data siswa, seperti hasil ujian dan perkembangan akademik. Hal ini memungkinkan guru mengidentifikasi tren dan pola belajar, serta memberikan intervensi yang lebih cepat kepada siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Yang keempat, AI membantu guru dalam membuat konten pendidikan custom. AI dapat membantu guru dalam merancang dan menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kelas atau individu. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam merencanakan pembelajaran. Yang kelima, AI dapat menjadi asisten virtual untuk guru. Asisten virtual berbasis AI dapat membantu guru dalam menjawab pertanyaan rutin atau memberikan informasi dasar kepada siswa. Ini memungkinkan guru fokus pada interaksi lebih mendalam dengan siswa. Yang keenam, AI membantu guru dalam melakukan penilaian otomatis. AI dapat digunakan untuk menilai pekerjaan siswa secara otomatis, seperti tes pilihan ganda atau tugas tertentu. Ini menghemat waktu guru dalam menilai pekerjaan yang memerlukan skor objektif.
Yang ketujuh, AI membantu guru dalam konseling dan bimbingan. AI dapat membantu guru memberikan saran dan bimbingan kepada siswa mengenai pendidikan dan karir berdasar analisis data pribadi siswa dan minat siswa. Yang kedelapan, AI membantu guru dalam kurasi konten pendidikan. AI dapat membantu guru dalam mencari dan menyaring sumber-sumber pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung materi pembelajaran. Yang kesembilan, AI membantu guru dalam pengembangan rencana pembelajaran. AI dapat membantu guru dalam merencanakan kurikulum dan rencana pembelajaran yang sesuai dengan standar pendidikan dan kebutuhan siswa. Yang kesepuluh, AI membantu guru dalam pemantauan kesejahteraan siswa. AI dapat membantu guru dalam memantau kesehatan mental dan emosional siswa dengan menganalisis perilaku dan respon siswa terhadap aktivitas belajar. Penggunaan AI dalam pendidikan memungkinkan guru untuk fokus pada interaksi siswa, merancang pengalaman pembelajaran yang lebih menarik, dan memberikan bantuan yang lebih efektif kepada siswa yang membutuhkannya. Namun, penting bagi guru untuk tetap memiliki peran kunci dalam mengarahkan dan memandu pembelajaran, sambil memanfaatkan potensi AI dengan bijak. Setelah beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh guru dengan AI, selanjutnya ada beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh guru dengan penggunaan AI. Yang pertama, privasi dan keamanan data siswa. Penggunaan AI dalam pendidikan dapat melibatkan pengumpulan dan analisis data pribadi siswa. Tantangan etika muncul dalam memastikan bahwa data ini dijaga dengan baik, tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Tantangan kedua adalah ketergantungan pada teknologi. Terlalu mengandalkan AI dalam proses pembelajaran dapat mengurangi peran guru sebagai pendidik dan mentor yang penting. Tantangan etika muncul dalam menemukan keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia yang efektif. Tantangan selanjutnya adalah kualitas pengajaran dan pembelajaran. Tidak semua penggunaan AI dalam pendidikan dapat menjamin peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Tantangan etika muncul dalam memastikan bahwa penggunaan AI benar-benar memberikan manfaat yang substansial bagi siswa dan bukan hanya menjadi alat hiasan. Selanjutnya adalah tantangan penggantian guru. Penggunaan AI yang berlebihan atau tidak tepat dapat menimbulkan kekhawatiran tentang penggantian peran guru. Penting untuk menjaga peran guru sebagai fasilitator pembelajaran yang penting dalam perkembangan siswa. Selanjutnya adalah tantangan pengawasan dan kontrol. Penggunaan AI dalam pengajaran mungkin memerlukan tingkat pengawasan dan kontrol yang lebih besar. Tantangan etika muncul dalam memastikan bahwa pengawasan ini tidak mengganggu privasi siswa atau menciptakan lingkungan yang tidak nyaman. Selanjutnya adalah tantangan keterampilan guru. Guru perlu dilatih dalam penggunaan dan interpretasi data yang dihasilkan oleh AI. Tantangan etika muncul dalam memastikan bahwa guru memiliki keterampilan yang cukup untuk memahami dan menggunakan AI dengan bijak. Selanjutnya adalah pentingnya interaksi sosial. Interaksi antara guru dan siswa memiliki nilai sosial dan emosional yang penting dalam proses pendidikan. Tantangan etika muncul dalam memastikan bahwa penggunaan AI tidak mengurangi atau mengabaikan pentingnya interaksi ini. Selanjutnya adalah pendidikan etika AI. Penting untuk mengajarkan kepada siswa tentang etika AI. Bagaimana teknologi ini digunakan dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan etika muncul dalam mengembangkan kurikulum yang memadai untuk membahas isu-isu etika yang terkait dengan AI. Penting bagi pendidik dan pengembang teknologi untuk bekerja bersama-sama untuk mengatasi tantangan-tantangan etika ini dengan bijak dan memastikan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan memberi manfaat yang positif dan memenuhi prinsip-prinsip etika yang kuat. Demikian tadi cerita saya tentang artificial intelligence, semoga bermanfaat. Saya Eni Wuransi untuk Teacher of the Month. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.